Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator kita yang cantik, Ibu Novi, saya akan membicarakan mengenai keamanan pangan, tetapi lebih spesifik. Sederhananya adalah sanitasi dan higiene industri kuliner Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunawan Wibisono bahwa untuk membawa kuliner Indonesia ke pentas dunia, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah regulasi keamanan pangan. Lanjut. Jadi ini akan saya sampaikan bahwa kuliner Indonesia ini merupakan potensi bangsa. Ya, mengapa? Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kalau kita lihat di Wikipedia, ada 1.300-an lebih suku bangsa. Kemudian mempunyai seni dapur masing-masing yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan budayanya. Kemudian juga mereka ini berpengalaman untuk memanfaatkan produk di sekitarnya menjadi hidangan yang nikmat. Saya tadi sampai merinding melihat parade 34 kuliner unggulan di daerah yang itu hanya sebagian kecil dari kuliner-kuliner yang dimiliki. Oleh karena itu, Indonesia ini sering mendapat julukan dapur gastronomi terbesar di dunia. Dan ini merupakan pengalaman yang teruji dari generasi ke generasi untuk mewujudkan seni dapur menyusun hidangan Nusantara. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat Indonesian culinary itu berdasarkan secara geografis, landscape, diverse ethnic heritage, range of history and culture, ini bisa bermacam-macam. Contoh, coba diklik, lanjut. Sumatera ini biasanya resep masakannya sebagai besar berbasis santan dari pohon kelapa yang banyak tumbuh di wilayah itu. Lanjut, kemudian kalau Jawa, Jawa Barat, ini di daerah pegunungan Karangiangan, ini suku Sunda menikmati sayuran segar dengan sambal dan ikan kawal. Ya. Jadi mereka itu sangat cantik karena banyak makan sayuran segar. Lanjut, kemudian juga di daerah Timur, Indonesia bagian timur, ini tangannya kurang subur, namun pulaunya dikelilingi oleh rahmat lautan, karena tidak ada hari tanpa ikan. Dan diolah tanpa bumbu hanya dengan mengandalkan kesegaran alami dan dibakar menggunakan tempurung kelapa. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat makanan fermentasi, kebetulan saya dari Fakultas Teknologi Pertanian di bidang mikrobiologi pangan, ini ada Sumatera, ada belacan, peda, tempoyak, jadi kemudian Kalimantan ada Makassar, Wadi, Cincalok, itu yang mungkin kita semua belum pernah mendengar. Lanjut, di Jawa ada kekang, dari kafe, brem, tempe, kecap, tauco, kemudian peyem, gatal, kemudian juga terasi dan lain-lain. Di Bali ada brem, kemudian ada urutan atau sosis tradisional, di Sulawesi ada jangke, kabuto, dan ikan, lemang, dan lain-lain. Ini menunjukkan kekayaan kita yang luar biasa. Lanjut, ini spread dari daerah-daerah dan budaya. Nah, oleh karena itu kita mempunyai peluang. Karena kalau sudah disampaikan oleh Pak Gunawan tadi bahwa perkembangan teknologi informasi ini semakin canggih dan memberikan peluang dalam pemenuhan keinginan konsumen yang semakin beragam. Selain itu juga gaya hidup masyarakat saat ini yang meningkatnya kesibukan keluarga dalam bekerja sehingga membuat mereka ini berkurangnya konsumsi makanan yang dimasak sendiri di rumah. Ya. Selain itu juga yang penting tadi meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan keamanan pangan sehingga ini perlu disikapi dengan baik oleh industri kuliner. Lanjut. Nah ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa potensi pangan lokal ini sangat besar karena ini dibuat dari produsen tepat diproses melalui kearifan lokal, tidak tergantung produk lain, kemudian ini bisa menjadi upaya membangun kemandirian dan kedaulatan pangan. Lanjut. Nah, kalau kita lihat penopang industri pangan atau industri kuliner di Indonesia ini sebagian besar adalah UMKM ke industri rumah tangga. Bahkan ada 99,9% ini adalah small and medium, micro small and medium enterprises. Yang hanya 0,1% saja yang
dating atau touch business. Lanjut. Nah, proses ini contoh prospek industri pangan atau kuliner. Kampus. Dan ini total konsumsi pangan ini 550 triliun. Salah satu industri pangan di Indonesia menyampaikan bahwa kalau ada satu produk itu yang berhasil, itu nilainya 800 triliun. Ya, ini cukup luar biasa. Oleh karena itu, industri kecil atau UMKM ini apabila tidak mengikuti tuntutan mutu dan keamanan pangan, ini akan semakin tertinggal. Salah satunya adalah mutu keamanan dan keamanan pangan. Lanjut. Dan kalau kita lihat tren kuliner Indonesia, ini layanan pesan antar makanan semakin meningkat, kemudian juga kedai kopi sebagai kedai gelombang ketiga, kebangkitannya, menyebarkan makanan menyertai yaitu brand itu sebagai aktivitas wajib. Kemudian juga sekarang ini juga trennya adalah makanan Asian comfort food ini terus digemari. Dan yang juga tidak kalah menarik adalah street food ini menjadi naik kelas atau lebih terhormat, ya, jajanan kelas, jajanan di jalan. Nah, kemudian apa yang juga perlu kita perhatikan untuk consumer food trends dan food safety challenges-nya ini, restoran-restoran sekarang juga mulai menampilkan kebun di dalam restorannya. Dan ini juga membawa dampak pada keamanan pangannya, ya. Misalnya ada hidroponik yang di kawasan dan juga di ini nanti di konsumsi, maka pengunjung yang di situ yang menikmati itu juga bisa membawa produk-produk tadi hasil kebun tadi menjadi kurang aman. Kemudian juga locally grown, locally produced, healthy eating, new food delivery services. Juga new technology, sekarang sudah ada 3D printer pun membuat makanan dengan printer 3D. Kemudian juga home cooking machine, jadi setinggal menyampur bumbu-bumbu sudah menjadi produk makanan. Kemudian juga robot untuk bartender. Ini sekarang perkembangannya di sana, ini perlu diperhatikan keamanannya. Lanjut. Nah, bagaimana situasi dan kondisi pangan lokal saat ini? Ini bentuk dan kemasannya kurang menarik, disajikan sekenanya sangat benar saja, cita rasa kurang variasi, kemudian proses pembuatannya juga kadang-kadang rumit dan memakan waktu lama, tidak transparan, dan yang ini yang kita bahas adalah sanitasi dan hygiene yang masih kurang. Oleh karena itu perlu sekali bagi pelaku industri kuliner untuk memperhatikan ini dan membantu industri-industri IKM dan industri rumah tangga tadi untuk mengangkat kualitas dan keamanan pangan mencapai standar yang ditentukan. Ini contoh kondisi penyajian pangan lokal oleh masyarakat dan masih sangat memprihatinkan. Lanjut. Nah, ini apa yang menyebabkan cipratan tekan jadi buruk kalau kita mau tampil di pentas dunia tadi? Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan bahan tambahan pangan. Kemudian juga penggunaan BTT yang dilarang. Penggunaan BTT melebihi dosis. Pengolahan tangan dan penyajian yang kurang bersih dan higienis. Juga ada residu pestisida dan cemaran logam berat. Dan kurang memperhatikan kebersihan. Ini perlu kita garis bersama. Lanjut. Beberapa waktu yang lalu kami mencanangkan gerakan bakso dan mie aman, bebas, murah. Nah, ini kita canangkan. Nah, kita lihat di DIY saja. Makanan yang merah itu yang tidak memenuhi syarat itu masih banyak, sekitar 38%. Ini banyak yang tidak memenuhi syarat, sehingga ini perlu kita garap bersama. Terutama adalah karena cemaran mikrobia yang melebihi batas. Lanjut. Oleh karena itu, kita perlu konsen pada keamanan pangan ini, karena timbulnya kasus keracunan makanan, ini setiap tahun masih bisa kita amati dari berbagai sumber informasi. Oleh karena itu, pengetahuan untuk menyediakan pangan yang aman ini sangat penting bagi pelaku UMKM kuliner pangan. Lanjut. Nah, ini beberapa jenis pangan yang sering menimbulkan keracunan makanan, ini daging segar dan daging olahan. Jadi kalau soto ini juga bahan-bahannya daging atau kaldu, ini perlu diperhatikan. Telur, biji-bijian, kacang-kacangan, kemudian ikan dan seafood,
susu dan produk olahannya, kue, sayur dan hasil olahannya adalah ingredient-ingredient yang ada dalam sumber daging. Sedangkan kita perlu cermati betul keamanannya. Lanjut. Ini beberapa kondisi di masyarakat ya, yang juga perlu kita cermati, misalkan tumbuhnya jamur atau proses pengolahan yang tidak memperhatikan hygiene dan sanitasi keamanan pangan. Lanjut. Ini kacang ya, yang berjamur yang banyak menyebabkan keracunan kalau kita tidak perhatikan. Cemaran jamur dan dari ayam yang rusak ini oleh mikrotoksin yang juga perlu diperhatikan karena mungkin tidak langsung menyebabkan sakit tetapi efeknya adalah akumulatif. Lanjut. Ini beberapa sumber-sumber cemaran pangan bisa dari menjamah, dari lingkungan sekitar, dari air, peralatan, kontaminasi silang, hewan peliharaan, kotoran, dan juga dari proses bahan baku dan lain-lain. Lanjut. Ini beberapa cemaran kimia yang banyak juga menjadi isu di berbagai kasus, adanya formalin, pewarna tekstil, bulat, pemanis buatan, logam red, dan melamin pada susu. Lanjut. Ini beberapa makanan berbahaya yang beredar di pasaran dengan pewarna tekstil, pengenyal borak dan borax dan lain-lain, BTP yang melebihi dosis. Ini perlu dihindari oleh pelaku industri kuliner. Nah ini beberapa contoh penyakit yang disebabkan karena konsumsi makanan yang tidak aman, bisa karena infeksi, itu karena tadi hygiene dan sanitasi yang kurang baik. Dan intoksikasi, ini keracunan makanan karena konsumsi makanan yang sudah mengandung racun dari mikrobia. Oke, lanjut. Nah, sehingga mengapa sering terjadi keracunan? Ini karena pembuatan makanan yang kurang higienis, bahkan pembuatan dan sanitasi yang kurang baik. Ini yang kasus yang paling banyak dapat di industri pangan di Indonesia. Kalau kita lihat sanitasi dan hygiene, ini sanitasi itu kata kuncinya adalah tiga, protected food from contamination. Jadi melindungi makanan dari cemaran, mulai dari preparasi hingga konsumsi. Kemudian kalau hygiene ini adalah kesehatan individu, bagaimana individu itu memelihara dan melindungi kebersihannya sehingga tidak mencemari makanan. Kalau kita lihat food hygiene and sanitation ini dimulai dari kebersihan dan kesehatan individu, kemudian penanganan makanan yang aman, mulai dari penyiapan, perawatan yang bersih, fasilitas penyimpanan, dapur, dan penyajian. Oke, lanjut. Nah ini contoh, kalau sate tadi menjadi makanan favorit, tetapi untuk preparasinya juga perlu kita perhatikan. Ya. Masih ada cross-contamination. Lanjut. Nah bagaimana penanganan yang baik, ini ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama, jaga dalam kebersihan. Pisahkan kalau mengkat dari makanan makan, masaklah dengan kulkas benar, kemudian jagalah kamar pada suhu yang aman dan gunakan air dan bahan baku yang baik dan aman. Itu untuk semua makanan yang kita olah. Nah, saya ini slide terakhir, komisinya tidak pernah kekalik plus minus plus apa kenikmatan kuliner dan juga plus kalau kemarin di Malang plus. Jasa keuangan untuk meningkatkan keamanan pangan industri kuliner dan ini perlu kita dorong untuk harmonisasi standar-standar yang ada di luar negeri. Kalau di luar negeri CCP ini sudah menjadi keharusan sekarang bahkan HACCP sudah best control point. Kemudian ini peran dari pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, masyarakat dan media ini sangat penting untuk sinergi meningkatkan keamanan pangan industri kuliner di Indonesia. Saya kira itu. Lanjut, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Bapak yang berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eni Armayani yang sudah mengemukakan pada kita soal kesehatan.